Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pada amans.my. Hari ini kita ada video ulasan untuk Oppo Find 7. Oppo Find 7 ialah peranti terkini yang dibawa masuk oleh syarikat Oppo ke Malaysia dan ia sekarang merupakan peranti flagship untuk syarikat ini, mempunyai skrin sebesar 5.5 inci dengan resolusi Quad HD. Ini bermakna ia mempunyai kepadatan piksel yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan pesaingnya di pasaran sekarang. Sebagai perbandingan, peranti ini mempunyai 532 piksel setiap inci dan ini adalah lebih kurang 2 kali ganda daripada kepadatan piksel yang ada pada iPad Air dan juga MacBook Pro. Dan kami sedari skrin peranti ini memang cantik dan memang tajam, dan sekiranya anda banyak membaca teks pada peranti anda walaupun pada zoom yang paling tinggi, ketajaman setiap teks itu adalah kekal, tidak ada jaggis di sini. Selain daripada itu, ia diperkasakan dengan pemproses 2.5 GHz 4 teras daripada keluarga Snapdragon 801. RAM sebesar 3 GB dan muatan dalaman pula ialah 32 GB. Tidak seperti Oppo N1, Find 7 menyokong penambahan memori dalaman sehingga 128 GB menggunakan kad microSD. Ini bahagian hadapan, dan anda boleh lihat pada bahagian hadapan juga terdapat kamera sebesar 5 MP. Menggunakan butang kapasitif pada bahagian bawah, masih lagi tiada on-screen button seperti yang ada pada banyak seperti peranti Nexus contohnya, dan tidak pula ada pilihan untuk mengaktifkan on-screen button pada peranti ini. Bahagian tengah ialah butang home, bahagian kiri ialah butang contextual menu yang kebanyakan peranti dah tidak menggunakannya lagi, dan bahagian kanan pula ialah butang back. Selain daripada itu, pada bahagian dagu peranti ini terdapat lampu berwarna biru, lampu notifikasi di mana ia akan menunjukkan notifikasi apabila diterima, ia akan menyala dan berkelip, dan juga ketika pengecasan lampu di bawah ini juga akan berkelip. Kita akan lihat bahagian belakang peranti ini pula. Ianya diperbuat pada plastik tetapi ianya sangat padat, jadi ada tidak dapat rasakan seperti ianya diperbuat pada plastik. Kami sebenarnya ketika awal menerima peranti ini tidak sangka pula bahagian belakang ini boleh dicabut. Sebenarnya boleh dicabut untuk mengakses kepada slot untuk SIM dan juga slot untuk kad micro SD dan juga mencabut bateri. Baiklah, bahagian belakang tadi kita ada kamera sebesar 13 MP menggunakan sensor XMOS daripada Sony dan juga Dewey Flash, dan kamera ini kali ini mampu mengambil video pada resolusi 4K dan juga mengambil gambar pada resolusi 50 MP dengan fungsi yang diberi nama HD Picture. Ini dilakukan dengan mengambil beberapa gambar pada masa yang sama dan kemudian digabungkan menjadi sebuah gambar yang lebih besar. Bahagian bawah ini juga terdapat speaker yang juga kami difahamkan adalah stereo. Kami lihat ada speaker pada kiri dan kanan, jadi ada speaker stereo pada bahagian belakang. Kita lihat bahagian tepi pula, terdapat butang pengawalan suara. Bahagian kiri terdapat butang kuasa. Kedua-dua butang ini kami sedari diperbuat daripada plastik yang disadur logam. Bahagian bawah terdapat slot pengecasan dan bahagian atas terdapat jack untuk fon telinga. Jika saya boleh kembali semula pada bahagian bawah, slot pengecasan ini tadi, slot pengecasan pada peranti ini berbeza daripada peranti-peranti lain kerana ia menyokong pengecasan pantas. Ini adalah dilakukan dengan menggunakan port yang berbeza. Ia sedikit panjang, mungkin nampak biasa, tapi jika anda lihat pada pengecas, ianya lebih panjang kepalanya dan juga difahamkan menggunakan ampere lebih tinggi. Dalam ujian kami sepanjang tempoh ulasan, sebuah bateri Find 7 ini dapat di-charge daripada 0% ke 100% dalam masa hanya 56 minit. Dan ini semestinya adalah lebih pantas dari kebanyakan pengecas yang ada di luar sana. Dan jika anda ingin tahu, pengecas ini sebenarnya hanya kompatibel dengan Find 7, tidak kompatibel dengan peranti lain. Jadi jika anda mahu pengecasan yang pantas, harap-harap peranti anda juga akan menggunakan teknologi yang sama seperti yang digunakan oleh Oppo. Baik, kali ini kita lihat pula antara muka peranti ini yang menggunakan ColorOS versi 1.2. Sistem operasi Find 7 masih lagi menggunakan Android Jelly Bean, bukan lagi KitKat, dan masih lagi kami tidak tahu bilakah kemas kini untuk KitKat akan dibawa masuk oleh Oppo. Tetapi ada beberapa perbezaan versi 1.0 dengan 1.2, iaitu di antara N1 dan Find 7. Benda pertama yang kami sedari ialah dari segi jika anda menekan butang contextual, letakkan butang bulat di tengah-tengah ini, terdapat fungsi untuk mematikan dan menghidupkan exclusive space. Apakah exclusive space? Exclusive space membolehkan anda
mentatal bahagian tepi dan terdapat singkatan untuk melancarkan kamera dan juga fungsi mengambil gambar seakan Polaroid seperti ini dan juga pemain musing. Pada versi 1.0 ini tidak dapat dimatikan jika anda tidak mahu menggunakannya, tetapi pada versi 1.2 anda boleh mematikannya sekiranya anda tidak mahu. Selain pada itu, terdapat juga fungsi-fungsi tambahan dari segi gesture. Jika dulu gesture anda boleh contoh untuk mengambil screen capture dengan lakukan gerakan 3 jari dan melancarkan kamera dengan pada skrin terkunci, jika saya boleh tunjuk demo sedikit. Dan pada skrin terkunci, jika anda melakukan huruf V menggunakan jari, anda boleh melancarkan aplikasi lampu seperti ini. Terdapat beberapa lagi gesture yang telah ditetapkan dan anda masih lagi boleh menetapkan gesture, iaitu gerakan jari yang anda cipta sendiri. Kita kembali kepada skrin terkunci. Sebekali lagi yang rasakan menarik ialah anda boleh melakukan customasi skrin kekunci daripada skrin tema tadi. Anda boleh memilih pelbagai jenis tema untuk skrin kekunci jika anda mahu. Dan bercakap tentang mengunci peranti, katakanlah kerana saya telah menyah kunci dan saya mahu mengunci peranti ini, tidak perlu lagi menekan butang kuasa, boleh menekan butang home sebanyak 2 kali dan peranti akan dikunci seperti ini. Dan anda boleh menghidupkan kembali dengan menekan mana-mana bahagian pada skrin. Sepanjang penggunaan, kami tidak menerima sebarang masalah. Peranti ini dapat berfungsi dengan baik. Sungguh pun diperkasakan dengan pemproses yang sangat besar. Kami sedari tidak ada masalah kepanasan yang kronik. Cuma rasa sedikit ruam, suam-suam pada bahagian tepi. Tidak teruk sangat, tidak seperti peranti-peranti kelas tinggi yang lain. Rasanya masalah pemanasan pada peranti memang terdapat dielakkan kerana semakin pantas, semakin banyaklah haba yang perlu disipit. Tapi tidak masalah yang pada parti ini tidaklah berapa teruk. Dan saya rasa sekarang mungkin adalah waktu yang baik untuk saya cuba untuk membuka panel belakang peranti ini. Anda boleh lihat sendiri bagaimana rupanya. Ini adalah panel belakang, sebenarnya dibuat pada plastik dengan tekstur bahagian belakang yang kasar, yang memastikan bila anda pegang ianya tidak mudah tergelincir daripada genggaman anda. Bahagian belakang tadi kamera ya, dengan flash, satu slot untuk kad, untuk SIM dari bentuk daripada saiz micro. Dan bahagian kanannya pula terdapat slot untuk kad micro SD dan bateri. Berbincang pasal bateri pula, bateri hanya sebesar 3000 mAh dan ianya adalah agak kecil. Dan ini mungkin adalah kelemahan yang paling ketara yang ada pada Oppo Find 7, di mana ketahanan bateri adalah sedikit mengecewakan. Apakah saya maksudkan dengan sedikit mengecewakan? Ketahanan bateri jika saya menggunakan pada keadaan sederhana sekalipun tidak mampu bertahan melebihi daripada 12 jam. Pada penggunaan berat pula ianya hanya mampu bertahan sehingga 7 jam. Ini adalah lebih kurang 2 jam lebih 2 jam kurang daripada standard kebanyakan peranti-peranti di luar sana. Seperti anda ingat pada ulasan Xperia T Ultra yang kami buat beberapa minggu yang lalu, jangka hayat peranti tersebut pada penggunaan berat adalah lebih kurang 9 jam. Begitu juga dengan beberapa peranti lain, dan saya rasakan 7 jam adalah sedikit kecil untuk peranti ini. Jadi kami salahkan penggunaan bateri yang kecil. Ini mungkin adalah sebab kerana skrin Quad HD yang digunakan memakan terlalu banyak kuasa bateri dan juga pemproses berkuasa tinggi. Dari segi kemampuan, peranti ini antara yang terbaik pernah kami ulas di Amans dengan markah-markah penanda aras yang sangat tinggi, malahan mungkin yang paling tinggi yang kami terima setakat ini. Dan ianya mampu melakukan segala tugasan yang anda berikan kepadanya. Memang tiada masalah langsung. Kami tak ada masalah crashing ataupun masalah sela masa. Memang segalanya berjalan dengan lancar tanpa masalah sepanjang tempoh ulasan. Baiklah, ini adalah ulasan kami untuk Oppo Find 7, peranti terkini pada Oppo dan mungkin merupakan peranti yang terbaik pernah kami ulas di Makmal Amans untuk tahun 2014. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.